you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart loves to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, oh Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as I worship you, as I worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita ada di sebuah kebenaran dan tema yang sangat luar biasa dan tentunya penting untuk kita perhatikan. Apakah itu bagaimana kita bisa mendisiplin, menjaga, mengatur akan pikiran kita? Karena sebetulnya memang ini penting. Kenapa? Karena sadar maupun tidak, hidup kita ini sebetulnya sangat dikendalikan oleh pikiran kita. Mengapa demikian? Tuhan memberikan kepada kita
satu organ atau satu bagian dalam tubuh kita yang begitu luar biasa, yang menjadi pusat kendali daripada hidup kita. Apakah itu? Otak kita. Sedikit data saja, saudara, dikatakan bahwa otak itu mengandung 100 miliar neuron. Jadi memang saya punya kenalan seorang dokter yang dia berkata otak itu isinya syaraf aja, kumpulan syaraf, ya. Dan itulah sebabnya mengapa misalkan ketika terjadi sesuatu pada otak kita, contoh waktu orang mengalami stroke, ya, terjadi pendarahan, maka pembekuan darah akibat pendarahan itu menekan bagian tertentu daripada otak kita yang bisa menimbulkan kelumpuhan misalkan, entah bagian tubuh sebelah kiri atau kanan, biasanya berkebalikan, ya, kalau bagian kanan ya bagian kiri tubuh yang lumpuh, di bagian belah sebaliknya. 100 miliar neuron, dan karena hal itu otak dikatakan dapat merekam 800 ingatan per detik. Bayangin saudara, 800 ingatan, kan wow banget ya. Jadi sementara mata kita scanning apa yang ada di sekitar kita, dan kemudian tubuh kita merespon, kita mencium bau-bauan, kita mendengar suara, kita merasakan sentuhan pada kulit kita, bahkan mungkin kalau kita sambil makan kudapan, ya, maka semua hal itu menyatu dan terekam dengan begitu luar biasa, 800 ingatan per detik, dan otak kita bisa menyimpan 100 triliun pikiran. Tidak ada super komputer manapun yang bisa menyaingi otak kita. Itu sebabnya dengan kemampuan yang begitu luar biasa, manusia bisa menciptakan karya-karya yang hebat, karya-karya yang luar biasa. Sebagai contoh misalkan saudara, kita bisa menciptakan apa yang hari-hari ini sangat viral di komputer yang ChatGPT misalkan, lalu kemudian aplikasi dan pengembangan-pengembangan artificial intelligence, ya, bahkan dibuat film dan lain sebagainya. Sekarang cara belajar kita dan penyebaran informasi dan analisa data dan lain sebagainya sangat terbantu dan sangat luar biasa. Semuanya itu tercipta dari mana? Dari otak kita. Nah, saudara, satu hal yang kita harus mengerti adalah bahwa juga peperangan rohani terbesar. Seringkali kalau kita bicara soal peperangan rohani, kita mikirnya kan yang ada di luar sana, ya, sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Seringkali kitab Efesus, kalau sudah tahu misalkan bahwa kita, peperangan kita bukan darah dan daging, lawan kita bukan darah dan daging, tetapi penghulu, penguasa, roh-roh jahat di udara dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir bahwa peperangan rohani itu terjadinya di luar diri kita. Itu tidak salah, itu benar. Tapi ada satu peperangan yang secara konstan, it's a constant battle and brutal, ya, itu justru terjadinya dalam pikiran kita. Saudara mungkin bertanya, masa begitu sih Pak? Saudara, saya bacakan satu ayat ya dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Dan oleh karena itu, kenapa kita harus belajar untuk mengendalikan, memanajemeni, dan mengatur pikiran kita. Jadi benar kalau ada misalkan satu quotes ya, gak tahu siapa yang ngomong pertama, tapi dikatakan you are is what you think. Apa yang kita pikir tentang hidup kita, diri kita, lingkungan kita, sekitar kita, semua yang Tuhan taruh di dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan menjadi seperti itu. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kan sepertinya pikiran kita, keberadaan kita ini memberontak terhadap apa yang ada pada diri kita. Selanjutnya ayat 22, dia berkata begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jadi aku suka hukum Allah, aku ingin berbuat apa yang baik, tapi yang terjadi justru yang sebaliknya. Ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-23 berkata, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu jelas, tetapi di dalam terjemahan Living Bible dikatakan demikian, it seems to be a fact of life that when I want to do what is right,
I inevitably do what is wrong. Ini sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi adalah satu fakta kehidupan bahwa ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jelas terlihat adalah aku melakukan yang buruk. Ya, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. Jadi kita bertobat, kita ciptaan baru, kita dapat natur baru. Ya, natur baru kita adalah menyenangi kehendak Allah dan ingin melakukan apa yang benar. But ayat 23 dikatakan, tetapi there is something else deep within me in my lower nature. Jadi lower nature masih ada, habit dosa masih ada, kebiasaan dosa masih ada. Yang dikatakan demikian, ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya dan sangat berbahaya ketika kita tidak hidup dalam kesadaran ini. Dikatakan, that is at war with my mind. Lihat saudara, modenya mode perang. Nah, kita modenya nyantai. Kita modenya healing. Ya, habislah kita. Dikatakan bahwa ada sebuah peperangan di dalam pikiran kita. Ini yang bahayanya. Dikatakan, and wins the fight. Memenangkan pertarungan itu dan membuat aku menjadi budak dosa yang tetap ada di dalam hidupku. Sebabnya kenapa? Ada orang ibadah oke, ya, bahkan pelayanan aktif, nah, tapi masih aja jatuh dalam dosa. Karena sebenarnya dia kalah dalam peperangan. Dalam peperangan di mana? Di dalam pikirannya. Sadari saudara bahwa ada sebuah constant battle yang brutal, ya, yang terjadi di dalam pikiran kita. Peperangan yang terus. Kenapa? Karena gini loh saudara, ini kenapa ini penting ya? Karena setiap hari disadari maupun tidak, kita punya tiga musuh. Pertama adalah saudara, tentu saja ya musuh kita itu yaitu si iblis. Yang kedua adalah dunia, keduniawian saudara, filosofi dunia yang semua itu menghujani pikiran kita, diri kita, siapa kita ini dengan atau lewat berbagai macam hal yang ada di sekitar kita dan kita nggak bisa lepas dari itu. Lewat lagu-lagu, lewat film-film, lewat iklan, lewat percakapan, lewat buku yang kita baca, ya, semua itu menghujani ide-ide semuanya itu yang tentu saja begitu banyak yang dunia. Anyway, kita hidup di dunia yang tidak sempurna ini, ya saudara, masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu secara konstan terjadi, ditambahin dengan saudara, ya, ide-ide si jahat atau seringkali dipakai istilah panah berapi di dalam Alkitab yang dihujamkan kepada pemikiran kita. Ya, saudara, kalau kita nggak sadar tentang hal ini, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita baca, ya, sama seperti fisik kita. Ketika kita mengisi tubuh kita ini dengan makanan-makanan yang tidak sehat, bahkan mungkin makanan-makanan yang mengandung racun tanpa kita sadari, maka tubuh ini akan terpengaruh dan bisa sakit. Demikian pula dengan pikiran kita. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan garbage, ada istilah garbage in, garbage out, ya. Jadi kalau kita masukkan sampah, yang keluar ya sampah. Kalau kita masukkan yang nggak sehat, yang keluar juga nggak sehat. Spiritually, secara rohani, sama yang terjadi. Sebabnya kenapa penting sekali untuk kita menjaga, mengatur, dan mengendalikan pikiran kita. Amsal pasal 23, ayat yang ketujuh bagian A berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Saudara, di terjemahan bahasa Inggris dikatakan membuat perhitungan, tapi New King James jelas berkata demikian, for as he thinks in his heart, so is he. As he thinks in his heart, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, saudara, maka dikatakan demikianlah ia. Sebabnya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ayat ini kan terkenal sekali, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggris dari New Century Version. New Century Version berkata begini, be careful what you think, because your thoughts run your life. Be careful what you think. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Karena pikiranmu itu akan mengendalikan hidupmu. Runs your life. Ya. Nah, terjemahan Good News mengatakan demikian. Ini dua terjemahan ini aja udah ngajarin kita betapa pentingnya kita mengatur, menjaga, mendisiplin pikiran kita. Be careful how you think. Jadi bukan hanya what you think, tapi juga how you think. Your life
is shaped by your thoughts. Hidupmu itu dibentuk oleh pemikiranmu. Jadi hati-hati sekali menggunakan alat yang Tuhan kasih yang begitu canggih luar biasanya itu otak kita ini. Saudara, dengan segala macam dinamikanya, karena itu akan menentukan kita mau hidup kayak apa, ya. Run your life shaped by your thought, ya, menjalankan hidup, membentuk kehidupan. Apa yang kamu pikir dan bagaimana kamu memikirkan. Saya kasih contoh, saudara. Kita bisa misalkan punya pikiran yang buruk, jahat, jelek, saudara. Very bad thoughts, ya, misalkan terhadap seseorang. Karena sebuah persepsi yang salah, ya. Mungkin kita satu hari bertemu dengan orang ini, ya, somehow mungkin dia lagi agak bete atau lagi kurang terlalu fine caranya berpikir, dia jawab kita kurang bagus, sikapnya kurang oke, dan sehingga kita punya bibit negatif, pemikiran yang bibitnya negatif di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Dan mungkin itu ditambahin dengan ya obrolan dengan beberapa orang yang somehow ternyata punya masalah juga dengan orang ini. Dan kemudian diikuti lagi dengan asumsi-asumsi yang kita buat dalam diri kita, dalam pemikiran kita ketika kita berjumpa dengan dia. Dan pada akhirnya kita membuat sebuah dari asumsi menjadi konklusi bahwa hey, he's a very bad man, ya. Dia jelek banget, dia buruk banget, dia dan lain sebagainya. Dan setiap kali kita berjumpa dengan dia, maka emosi negatif terbentuk dalam diri kita. Ya, apalagi kalau kita tipe orang yang cenderung main perasaan, ya, orang melankoli, orang yang saudaraku sangat dikendalikan oleh emosi. Makanya emosi itu sangat tidak dapat dipercaya. Feeling, human perasaan, emotion, ya, ada istilah the ocean of emotion. Itu sangat mempengaruhi akan cara bagaimana kita berpikir. Nah, tetapi kemudian satu kali kita berjumpa dengan seseorang yang justru memberikan pendapat sebaliknya dari apa yang kita pikirkan. Dan somehow juga dia bisa memberikan bukti-bukti dan kemudian pemikiran-pemikiran dan kemudian contoh-contoh yang baik dari orang yang kita udah mikirnya jelek banget. Ya, pada awalnya mungkin kita tidak terlalu begitu bisa percaya dengan apa yang dia ngomong. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti setelah itu dan kita melihat kebaikan demi kebaikan, sesuatu yang keren yang terjadi yang ada pada orang tersebut. Dan kita berubah cara kita berpikir. Itu menunjukkan bahwa saudara, pikiran ini sangat rapuh, quote unquote, yang harus itu sebabnya kita mesti jaga. Maksud saya rapuh itu rapuh di dalam membuat sebuah konklusi pada diri kita. Nah, dari sini kita bisa belajar apa, saudara? Sebetulnya kita bisa memilih kok. Kita bisa memilih kita mau mikirin apa. Kita bisa memilih kita mau berpikir apa. Makanya seringkali muncul nasihat-nasihat yang kita udah sering dengar lah. Lihat apa yang benar, baca apa yang baik, ya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif, and you gonna be positive, ya, saudara. Jadi marilah kita buang segala mind pollution yang ada pada diri kita, segala macam pikiran-pikiran yang jelek, yang buruk, yang negatif tentang apapun, khususnya tentang Tuhan. Bukankah ketika iblis berjumpa dengan Hawa misalkan, dia membuat atau menciptakan sebuah keraguan dalam diri Hawa tentang Tuhan, ya, dan kemudian mempertanyakan Tuhan dan membuat Tuhan tampak jelek. Saudara, ini memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara, sementara mungkin saudara mendengarkan akan renungan ini, apa yang sekarang sedang kita pikirkan? Apakah kita betul-betul mau kemudian memikirkan akan hal itu? Berhati-hatilah dengan emosi kita. Berhati-hatilah dengan saudara, apa yang kita rasakan, feeling kita, ya. Belajarlah untuk refokus, saudaraku, fokus ulang. Karena saat pikiran kita berubah, hidup kita juga pasti akan mengalami perubahan. Saya tutup dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Terjemahan bahasa Indonesia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Izinkan saya membacakan sebuah terjemahan bahasa Inggris, ya, TEV, saudara. Dikatakan, do not conform yourself
to the standard of this world. Jangan mengambil standar dunia ini untuk hidupmu. Saya terjemahin bebas. Lalu dikatakan, but let God transform you inwardly. Tetapi dikatakan, biarkanlah Tuhan itu mengubah Anda dari dalam. Dengan apa? Dia bilang begini, saya suka ini. By a complete change of your mind. Your mind, ya. Dengan apa? Perubahan secara menyeluruh pada pikiranmu. Sehingga kemudian kamu dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Saudara tentunya bertanya, gimana Pak caranya saya bisa merubah pikiran? Bagaimana caranya saya bisa membuat diri saya ini berjalan menang pada peperangan yang ada di dalam ini? Nomor satu, karena kita menang di sini, kita akan menang di luar. Saudara, ada dua aspek sangat penting. Number one, ini yang seringkali orang Kristen ngomong ya, tapi ya kadang dilakukan, kadang enggak. Ya, saya nggak sedang judging saudara, tapi cobalah kita pikirkan, baca firman saudara, baca firman, ya, baca Alkitab saudara, baca, renungkan, hafalkan kalau perlu, lakukan, ya, baca, renungkan, hafalkan, lakukan, baca, renungkan, hafalkan, every day, setiap hari. Masalahnya orang nggak punya disiplin ini. Ini yang disebut dengan disiplin rohani, ya, saudara. Saya nggak punya waktu. Kita banyak apa ngecek media gitu, TikTok lah, IG lah, Facebook lah, tergantung angkatannya ya saudara ya. Ya, tapi baca firman nggak ada. Padahal firman itu ada di HP saudara. Ya, ya memang baca firman di HP seringkali banyak gangguan juga. Saudara lagi baca, lagi fokus, WA masuk, dan WA itu troubling you, ya. Atau apakah media masuk, ya? Saudara pingin tahu lagi diskon di mana, ya? Oh, Tokopedia masuk misalkan. Banyak gangguan. Jadi memang kalau saudara gampang terganggu, gampang distract begitu, baca cetakan, nggak usah dari HP atau dari iPad saudara. Anyway, number two, ini nggak kalah penting, ya, dua-duanya berjalan bersama-sama. Dan kalau saya yang ini dulu, yang nomor dua dulu, karena begitu saya buka mata, I pray, nomor satu saya bilang Holy Spirit, lead me, ya, pimpin saya hari ini. Saya nggak bisa berjalan sendiri. Engkau Immanuel, Engkau menyertai. Roh Kudus penuhi saya, segarkan saya, minta urapan baru, minyak baru, ya, pimpin saya, tuntut saya, bawa saya hidup hari ini berjalan dalam kehendak Bapa. So, nggak ada pribadi lain yang bisa menjamin kita selain daripada Rohnya, dan Dia berjanji Rohnya menyertai. And then baca Alkitab saudara, renungkan, hafalkan, lakukan. Saudara, kita akan membersihkan pikiran kita dari polusi-polusi yang nggak perlu. Kalau hal-hal yang nggak perlu dimasukkan, nggak perlu diingat, buang jauh-jauh, saudara. Saya percaya, dengan demikian kita melatih habit ini, pikiran kita akan sehat. Ketika pikiran kita benar, ketika pikiran kita sehat, ketika pikiran kita itu direndam dengan kebenaran firman Tuhan, dipermeate dengan kebenaran firman, your life will be atau will never same again. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.